Memiliki basis pendukung yang sangat kuat dan loyal menjadikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden paling potensial di pemilihan presiden 2024 mendatang. Loyalitas para pendukung Menteri Pertahanan itu sudah sangat teruji sejak pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2014 yang lalu. Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia Igor Dirgantara menyebut pendukung Prabowo Subianto memiliki loyalitas yang tinggi. Ia mengatakan sekitar 60% pemilih Gerindra merupakan pendukung Prabowo Subianto itu sendiri. Selain itu, Igor melihat elektabilitas Prabowo Subianto yang sangat tinggi di beberapa hasil survei menjadikannya sosok capres yang sangat kuat. Itu juga menjadikan Prabowo Subianto sangat potensial memenangkan Pilpres 2024 nanti. Lanjut Igor, dukungan yang diberikan kaum milenial juga memberikan dampak positif kepada elektabilitas Prabowo Subianto. Dengan adanya pemilih dari kalangan muda menjadi poin plus kepada Prabowo Subianto. Prabowo potensinya pasti menang berdasarkan survei itu pasti menang, ujarnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!